Oke, pada tanggal 27 Juli 2013 kemarin, hari Sabtu, jam 19.57 telah lahir putri pertama kami dengan selamat oleh Dr. Nuri Wanusyah dengan berat badan 3 kg, panjangnya 50 cm dan diberi nama Nara Elina Tirtajaya. Proses kelahirannya dengan selamat normal. Jam pagi sekitar jam 9 udah masuk rumah sakit dengan pembukaan 2 dan lahirnya jam 8 kurang 3 menit malam. Ini itu karena sudah due date 9 bulan 10 hari dan belum ada bolus, cuma mau cek aja, ternyata pas sampai sini udah pembukaan 2. Persis pas tanggal segitu. Karena sekarang kan harus dilihat juga, kalau udah due date-nya tapi belum ada tanda-tanda harus dicek. Ternyata dicek udah ada pembukaan 2-nya. Kalau Putri, ya kalau kesepakatan kita berdua, kalau untuk cewek itu yang ngasih nama Lisa. Cuman memang dari hasil diskusi bersama juga, jadi kamu jelasin. Jadi pertamanya yang jelas sudah ketahuan karena nama belakang pakai nama keluarga dari pihak Ki. Dan pertama untuk kali ketemunya itu sebenarnya nama tengahnya. Nama tengah itu Elina, itu gabungan dari nama mama dari pihak Lisa dan mami dari pihak Niki, karena mama namanya Eli dan mamanya Niki namanya Lina. Jadi Elina kan, dan nenek juga Eli. Iya, dan nenek dari Niki juga namanya Eli, nama saya juga ada Eli, jadi paslah dengan pemilihan nama Elina. Dan kalau pemilihan nama Nara depannya itu cukup lama prosesnya, baru menginjak lalu ya. 7 bulan jalan ke 8 bulan baru cari-cari nama. Memang Niki mintanya, requestnya pertamanya ada bahasa Sansekertanya. Dan kebetulan itu bahasa Sansekerta Nara itu. Enggak Nara persis Nara, tapi ada Nara apa, cuman kita ngambil Naranya aja. Itu artinya yang pertama, manusia pertama, pertama pokoknya. Dan Elina sendiri kalau di bahasa Ibrani artinya bercahaya. Jadi, bercahaya. Kalau di bahasa ada satu lagi bahasa apa, itu artinya juga golden star. Jadi golden sun. Jadi bercahaya. Jadi anak pertama yang bercahaya. Ya jelas bangga banget. Bangga, komplit, merasa komplit hidup saya sekarang. Lebih ada tujuan dan ada, kalau buat saya ada little angel yang harus saya jagain, saya pelihara, saya kasih perhatian, saya kasih banyak sekali perhatian untuk hidup dia kedepannya gitu. Jadi berasa sekarang punya tanggung jawab yang lebih daripada waktu bujangan ataupun waktu pas sudah merit, sekarang udah ada lebih lagi.